Hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Kali ini kita punya Shelby Cobra Daytona Coupe ya guys ya. Jadi benar-benar si Coupe ini bagus banget karena kita suka banget nih ini livery-nya ya. Dia Golf ya guys tuh. Jadi kita beli karena dia Golf. Jadi kita belum punya yang Golf, jadi kita mau coba koleksi seri Golf-nya dari Hot Wheels. Ini Goodyear nomor 3 ya guys ya tuh, ada tulisan Golf-nya bagus. Nah kemarin tuh dulu sebenarnya ada Aston Martin yang Golf juga, cuman kita nggak jadi beli ya. Nah sekarang makanya kita nggak boleh lewatkan lagi. Ini ada race day ya, nomor 5 dan 10. Ini 122 dari 250 nih guys. Tuh mantep banget. Nah ini dia, ada garisnya gini, ungu ya, khasnya Golf ya, sama biru. Bukan ungu ya guys, orange sama biru muda nih guys. Nah jadi ada tulisan Goodyear-nya juga, tulisan hotelnya juga. Nah ini Shelby Cobra banget ya, tipenya begini. Nah ini 2006 ya, untuk castingannya, built-innya. Nah itu guys, lucu banget ya guys mobilnya, Shelby Cobra Daytona Coupe. Jadi kita malah ngincer yang Golf ya guys ya, mau kita kumpulin. Nah ini dia nomor 5 dan 10. Yang nomor 6 dan 10 nya itu di tahun 2004. Ada ini nih guys, tuh Jaguar MK1 ya. Ini juga mobil racing juga ternyata. Iya nomor 6 dari 10 tuh guys, 127 ini, 122 tuh guys. Nah ini mantep banget guys ya, untuk kalian koleksi boleh banget nih, kalian beli aja. Nah untuk ininya guys ya, kacanya warna hitam. Nah ini ada detail bannya loh guys tuh. Nah tuh guys, ada bannya guys ya di dalamnya. Nah ini 2006 made in Malaysia. Nah ini guys ya, untuk intinya ada official license produk ya, Shelby itu ya guys ya, tuh Shelby Cobra ya guys ya, tuh Shelby Cobra Daytona Coupe. Ada Goodyear juga sama Golf ya untuk itunya. Nah ada Shelby tuh, Cobra Snake Design. Jadi ini langsung ada official license product ya guys ya. Ini diimpor dari Malaysia. Nah WRSD, gimana guys menurut kalian, oke punya gak nih untuk kalian koleksi? Nah ini kita mau bahas lagi di koleksi kedua guys ya. Stay tune guys, thank you guys for watching. A few moments later. Hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Kali ini kita udah di koleksi kedua Abang Kenzo. Kita mau bahas yang Hot Wheels Race Day nih guys. Hot Wheels Race Day, dia adalah Shelby Cobra Daytona Coupe ya. Ini dia itunya Golf ya guys ya. Nah ini dia Golf ya, tuh guys kalian bisa lihat sendiri. Ini pertama first ever ya kita beli Hot Wheels Golf ya. Goodyear ini nomor 3, bagus sih guys. Nah tuh guys, nah dia ini salah satu Hot Wheels Race Day ya, Shelby Cobra Daytona Coupe ini bagus banget sih buat kalian koleksi nantinya guys. Ini Shelby Cobra Daytona Coupe, ini salah satu Hot Wheels Race Day ya, nomor 5 dari 10. Ini nomor 122 dari 250 guys. Nah gimana guys menurut kalian, oke punya gak nih untuk kalian koleksi ya guys ya. Ini dari PT Mattel Trading Indonesia, impornya atau PT Trading, diproduksinya dari Mattel ya, jadi diimpor dari itu guys ya, dari Malaysia nih guys. Tadi ini selebihnya 2006 ya guys ya, udah lama banget, cuman biasa masih plastik nih guys. 2006 ya guys ya, tuh 2006. Nah, nomor 3 ada tulisan Golf, Goodyear. Nah untuk klasnya sendiri ada ini ya guys ya, Shelby, Goodyear sama Golf ya guys. Jadi ada, udah ada license masing-masing tuh guys guys ya, Shelby. Kalian bisa lihat sendiri Shelby. Nah itu guys. Nah ini kita mau show dulu kalian ya guys ya, biar kalian bisa lihat dulu sebelum kalian beli. Nah ini Golf ya, keren sih guys. Nah ini guys tuh Hot Wheels Race Day.
Nah guys, kalau kalian ketemu yang Golf ini juga, apa kalian akan beli guys si Shelby Cobra ini guys? Bagus sih guys ya, untuk liverynya cakep, khas banget ini ya. Dan di sini juga ada ban serepnya juga nih guys, kalau kalian tahu tuh detailnya. Bagus banget sih guys buat kalian koleksi. Gimana guys menurut kalian? Bagus nggak guys kalau untuk kalian koleksi guys? Ini nih ada Gundam Freedom juga guys, ada Sanji, ada RX-178, ini ada juga saat RX-178 juga, RX-178 ya guys. Keren-keren sih guys buat kita koleksi. Nah ini emang kita belum ada yang Goof nih guys ya. Kalau yang sponsor Goodyear banyak sih guys ya. Kita juga punya Hudson Hornet tuh guys, dengan Rover juga kita di sana. Keren-keren sih guys ya, ada Shelby juga tuh yang warna biru guys, buat Shelby. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys ya, untuk dukung terus channel Sebangnya Family. Nah ini untuk grillnya sendiri bagus juga nih guys tuh, tapi dia belum ada tampu lampu ya guys ya, belakangnya juga belum ada. Nah cuman ini khas mobil racing ya guys ya tuh, mobil racing banget tuh guys, bagus banget kalau kalian buat. Ini untuk ininya sendiri listnya warna ini ya, gold ya guys ya, gold tua ya guys ya. Nah gitu guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys ya, untuk dukung terus channel Sebangnya Family guys. Thank you guys for watching, bye bye, hope you like our video.